Okay, assalamualaikum. Ini mau buat alat untuk tes tekanan full pump. Gejalanya gigi 2 RPM rendah, mobil nyendat-nyendat seperti kekurangan suplai bensin. Nah, ini alatnya beli di toko namanya manometer, sama beli selang yang biasanya buat servis AC, buat high low pressure-nya AC. Nah, kita sambung selangnya ke manometer, kita kencengin. Kalau mobil nyendat-nyendat ataupun susah start, coba dites dulu tekanan full pumpnya. Barangkali emang full pumpnya lemah, jadi harus diganti. Nah, kencengin dulu ya guys, kenceng. Iya, kenceng. Lagi kenceng. Iya. Kenceng. Kenceng. Sekali lagi. Iya. Dah cukup. Jadi alatnya bikin sendiri nih ya guys ya. Lebih hemat. Hemat pangkal. Hemat. Oke. Nah, ini dia. Kita pasang di rail injector, ada pentilnya, kita tancepin ya guys ya. Tancepin. Nah, itu dia. Gelap nih, lampu mati. Ya, kita cari dulu pentilnya, kita masukin biar pas. Lah, udah terang guys, lampu nyala. Oke. Iya, puter terus. Puter sampai kenceng ya, biar bensin nggak muncrat ya. Kalau muncrat ya ngeri-ngeri ya. Iya, terus kenceng sampai kenceng. Sepertinya udah cukup kenceng ini. Iya, udah cukup kenceng. Sekarang kita tes ya. Kita tes dulu. Nah, kenceng ini ya. Ayo kita tes. Kita tes. Nah, mari kita lihat. Yeah. Cuman 2 bar guys, nggak sampai 2 bar malah guys. Jadi ya, minimal itu full pump yang baik itu tekanannya 3 bar. Kalau kurang dari 3 bar, lebih baik diganti itu. Nah, ini selangnya ya guys ya. Nggak bisa beli 1 biji, harus 1 set isi 3. Yang 2 bisa buat kalung, gelang, ya apalah. Oke. Terima kasih sudah menonton. Ini dia alatnya, masih menempel. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.